Bencana datang silih berganti di berbagai belahan dunia. Korban jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana hancur. Tim Tanggap Darurat Seci Indonesia menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan saat bencana melanda. Tak hanya di negeri sendiri, namun bahkan di dunia internasional. Hari ini saya mengunjungi Cingse Books and Cafe Pluit Jakarta. Saya akan bertemu dengan relawan Seci yang menjadi anggota tim tanggap darurat Seci. Dan kami akan berbagi cerita tentang pengalamannya. Selamat sore, Pak Juryadi. Apa kabar? Baik. Gini, hari ini aku mau sharing-sharing tentang tim tanggap darurat. Ini boleh ya, boleh, Pak? Boleh, silakan. Silakan duduk. Iya. Iya, Bapak langsung aja nih mau sharing-sharing. Sebetulnya aku sudah baca-baca tentang tim tanggap darurat Seci. Sebetulnya tim tanggap darurat itu apa sih ya, Pak? Tim tanggap darurat itu suatu tim TTD ya, tanggap darurat. Itu suatu tim yang biasanya tuh adakan kegiatan setelah ada bencana atau ada musibah yang kita kecil besar itu, ya kita membantu masyarakat yang terkena bencana, memberi perhatian, cinta kasih kepada korban bencana, bukan mencari jenazah yang meninggal, bukan gitu. Sebenarnya Bapak sendiri kan akhirnya jadi koordinator gitu ya, atau ketua dari tim tanggap darurat Seci. Sebetulnya ada kesulitan nggak sih, Pak? Sebenarnya TTD ini bukannya kerjaan yang susah kok. Semua malah enjoy kita di sana, di luar itu senang gitu ya. Bisa sambil keluar lihat bencana, bantu orang, kita sambil tambah pengalaman, tambah tahu, oh sana punya ada siadat apa, dan sana punya cara hidup bagaimana, kita sambil banyak belajar juga, tambah pengalaman juga dari luar ini. Jangan takut tuh kesana bencana bahaya, enggak, kita bukannya tim yang mencari-cari yang bahaya gitu, kita hanya untuk memperhati, untuk memberi perhatian kepada korban bencana yang mencari bantu. Mungkin ya kita selalu ada tim-timah kok yang bantu pengobatan, ya kita hanya bantu mereka sembako, paket korban bencana, apa yang kita bantu, dan kita hanya ya memberi perhatian lah gitu, dan apa yang kita bisa bantu, kita bawa barang kita bantu ke mereka, salurkan bantuan aja, dan itu nggak ada yang bahaya sekali gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan Bapak juga baru pulang dari Nepal gitu. Bisa ceritakan pada saat itu dukungan apa yang diberikan tim tanggap darurat Seci di Nepal ya, Pak? Tim TTD ke Nepal itu adalah pas bencana hari kedua ya. Kita mengadakan rapat untuk membantu Nepal. Dan hari itu juga diputuskan besok mau berangkat. Dipilih 5-6 orang. 5-6 orang, kan biasa tim advent tuh gak banyak orang, sifat 5 orang aja ya. Kita pilih, ternyata dapat 5-6 orang, kita stop nama baik orang lagi, tapi kita juga nggak tahu sana kita mau apa yang kita harus kerja, kan belum tahu di lapangan. Pada saat pertama kali datang di sana, sebetulnya keadaan dari warga-warga di sana dan kondisi lingkungan di Nepal sendiri seperti apa ya, Pak? Itu bisa 2-3 bulan tuh di Nepal tuh belum bisa pulih salah satu. Lalu tuh rumahnya juga ambruknya, benar-benar ambruk gitu, seperti harus bangun total dari awal. Dan sedangkan mungkin mereka itu sudah pasrah. Saya tanya mereka, bagaimana kelanjutannya? Apa mau dibangun? Enggak lah, saya nggak bangun lagi rumah saya. Karena mungkin dana ya. Kedua mungkin ya mereka hanya harapan dari pemerintah. Kalau kita nggak bantu, mereka tinggal di rumah saudara-saudara aja. Jadi mereka udah nggak ada bangun lagi. Di Jakarta, di luar kota, bahkan kemarin di luar negeri gitu ya, terjun ke masyarakat, membantu gitu, sigap di garis terdepan gitu ya Pak ya, untuk tim tanggap darurat Seci. Setelah membagi bantuan gitu, kesannya, perasaannya sendiri seperti apa ya Pak? Setiap lokasi pasti beda-beda apa yang kita mesti bantu dan apa yang kita kerjakan Pak. Kita harus ya apa yang ini kita harus cepat aja, reaksi kita cepat, jangan sampai masyarakat tuh tunggu-tunggu lagi dong. Mereka butuh apa, kita rasa kita bisa bantu, kita bantu. Kalau di Nepal ini ada satu kelebihan, tim Indonesia benar-benar yang dari apa terdepan lah. Soalnya kita bawa logistik semua, dan di sana kita juga timnya kita kompak ya. Kita bareng timnya kurang nggak begitu banyak orang, kita bisa kerja sama
Dan di Indonesia mungkin udah terlatih juga bencana kebakaran, banjir, jadi kita cara bagi paket udah biasa. Pernah ngerasa lelah gak sih Pak atau capek gitu? Kalau capek sih mah bilang gak capek ya gak mungkin ya. Pasti kita pergi jam 5 pagi berangkat. Bangun jam 4 lebih berangkat. Jam 5 sudah mesti breakfast atau mesti jam 6 udah berangkat. Karena lokasi jauh kan. Dan kadang kita pulang malam. Dan malam kita harus kumpul lagi sharing. Kadang-kadang kita harus ya persiapan bakal besok lagi, Bang. Kadang kita kalau di bencana itu kita tidur mungkin berkurang ya. Mungkin 4-5 jam, 3 udah baik, bagus paling 3 jam udah tidur, baru tidur. Kan kita kalau harus malam kita harus siapin kupon lagi, bakal besok pagi kupon, kita harus hitung kupon. Dan hari ini bagi berapa paket kita harus hitung lagi, Bang. Kita mesti tahu paket tadi terbagi berapa. Besok kita mau bagi berapa lagi, kita harus siapin malam ini, Bang. Semua kita kadang bisa berjaga malam juga. Sungguh banyak pengalaman yang dibagi oleh Pak Jo. Aktif di berbagai kegiatan Seci tahun 2006. Dan menghadapi medan yang berat saat bencana ataupun berbagai kendala, tak menyurutkan langkahnya untuk terus memberikan cinta kasih kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya tuh Seci itu suatu yayasan yang mana ya, sosial benar-benar tuh membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu tidak via tangan ketiga dan tepat sasaran. Nah, saya senangnya begitu. Kalau lelah sih pasti lelah, tapi kita kadang setelah itu kita rasa puas ya, kita bisa memberi bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kita sejauh teman memberi bantuan juga nggak sembarang memberi bantuan, kita survei dulu, lihat dulu kondisinya dan memberi apa yang mereka butuhkan. Seperti kita TTD itu nggak harusnya bantunya beras apa yang enggak juga, kita bencana apa kita bantunya apa. Seperti di Manado bantunya kompor gas sama alat keperluan hari-hari ya, bedah rumah juga, itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Semoga yang Seci udah jalankan ini, masyarakat bisa menerima ya. Dan mungkin Seci juga nggak bisa bantu sampai tuntas semua. Enggaknya kita bisa membantu di awal-awalnya ya, sebelum mereka sudah dari bencana, kita bantu di pemulihannya ya, sampai mereka sudah terhibur dan bisa sementara ini sudah bisa diatasin lah gitu. Terjun langsung ke daerah-daerah bencana juga memberikan pelajaran positif pada diri Pak Jo. Kesulitan masyarakat yang dirasakan pria parubaya ini mengubah banyak pandangannya tentang kehidupan. Pelajaran ya itu kita bisa menangkap bahwa membantu orang itu kadang-kadang nggak gitu gampang juga ya. Orang mau bantu orang tapi ada juga kendala di lapangan. Kita harus bersabar ya, bisa kita juga bersyukur lah bisa membantu orang. Dulu saya kalau di kasus ya, di pengobatan ya, di operasi itu saya menurut takut ya, darah ya. Tapi setelah saya harus bantu mereka, gotong-gotong pasien gitu ya, saya sudah biasa jadinya. Terus saya paling takut, ya mungkin takut ketular gitu, penyakit gitu ya. Sosok pekerja keras terlihat pada pria berusia 59 tahun ini. Pengalaman hidup yang dijalani memberikan sebuah tekad untuk bersumbangsi bagi masyarakat. Saya punya orang tua meninggal, saya umur 17 tahun ya, 16 atau 17 tahun. Ya, mau gak mau kita harus kerja untuk, saya punya adik semua masih banyak ya, banyak, dan kita harus kerja untuk saya punya anggota adik-adik, dan saya juga masih sekolah juga tanpa ada, harus mau gak mau harus kerja keras untuk ya untuk keluarga lah gitu. Karena kita pernah merasa susah ya, kita merasa juga kalau orang tuh lagi susah itu bagaimana. Saya juga lagi usaha sendiri itu ya, bukannya lancar sekali loh. Ada ketemu masa-masa yang sulit sekali, benar sulit. Saya tahu kalau orang lagi susah itu ya butuhkan orang pertolongan atau enggak orang punya satu curahan lah gitu ya. Dulu saya enggak ada, saya sendiri saya nampung sendiri. Sekarang sampai sekarang, karena saya juga apa saya sendiri saya putusin sendiri aja begitu. Saya jarang habis enggak ada yang bisa diskusi dulu ya. Kita memberi mereka, mereka satu memberi satu perhatian ya. Mereka tuh satu terhibur lah. Kalau kita bukannya orang susah tuh bukan kita harus kasih bantu dengan material apa gitu, kita
menghibur, apalagi dikasih dalam bantuan beras lagi, apa yang mereka butuhkan, ya kan tambah senang gitu, tambah ada orang juga ada sedikit perhatian kepada mereka, mereka pasti ya lebih senang dan lebih daripada kita bantu mereka barang yang lebih berharga gitu. Perjalanan kali ini mengajarkan saya tentang sebuah ketulusan. Ketulusan untuk memberikan cinta kasih kepada sesama. Dengan memberi, maka bahagia akan kita dapatkan. Kalau untuk ini sih, hari-hari saya sudah senang bisa berbuat apa yang kita bisa berbuat. Ya, pada kita diam aja, nggak buat apa-apa, kita bisa buat kebaikan untuk orang banyak kan lebih bagus pada kita nggak berbuat kan.